kisah sejarah sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kisah ini masih berhubungan erat dengan jasa Mbah Hasyim Asy'ari. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari untuk memohon saran dalam menentukan hari kemerdekaan Indonesia. Mbah Hasyim memberikan masukan sebaiknya proklamasi dilakukan pada hari Jumat pada bulan Ramadan. Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, dan bulan Ramadan itu Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan. Atas permintaan Insinyur Soekarno, Mbah Hasyim Asy'ari mengajak beberapa ulama melakukan sholat istikharah memohon petunjuk Allah agar kemaslahatan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharap kelanggengan kemerdekaan Indonesia bisa hingga yaumul kiamah. Ketika itu, awal bulan Ramadan bertepatan tanggal 18 Agustus 1945, dan Insinyur Soekarno menanyakan kembali hasil daripada istikharah para ulama tentang penentuan hari proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mbah Hasyim mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945 Masehi. Ribuan umat dalam keadaan puasa berkumpul di lapangan dengan menengadahkan tangan ke langit berdoa kepada Allah. Saat Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semua dilakukan dengan mengharap ridho Allah agar bangsa Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemah ribah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Kemerdekaan sepanjang masa bisa dinikmati oleh segenap warga negara Indonesia. Naskah proklamasi disusun malam tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Rumah itu kini berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Saat itu penyusunan teks proklamasi disusun bersama oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Sudibyo, dan disaksikan PM Diah, Sudiro dan Suyuti Melek, Soekarni, dan beberapa orang Jepang ada di sana selain Laksamana Tadashi Maeda. Sejatinya para tokoh pergerakan nasional termasuk para ulama dan santri berjuang keras mempersiapkan diri melahirkan sebuah negara besar. Di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan besar. Sesungguhnya peran NU dalam mempersiapkan berdirinya NKRI dilakukan 5 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 1945 dengan resmi menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memegang tampuk kepemimpinan nasional. Muktamar ke-15 NU pada tanggal 15 sampai 21 Juni 1940 di Surabaya juga membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Ini ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan calon yang pantas untuk menjadi presiden pertama Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diikuti oleh 11 orang ulama Nahdlatul Ulama. PBNU yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq, ketua umum PBNU periode ketiga, rapat mengajukan dua nama yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menghasilkan kesepakatan
Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Muhammad Hatta yang saat itu hanya mendapat dukungan satu suara terpilih jadi wakil presiden. Pembahasan calon presiden pertama dalam muktamar NU ke-15 menunjukkan kematangan dalam mengkaji masalah-masalah politik kala itu. NU tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa. Sikap ini dipertahankan oleh NU hingga saat ini demi menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab NKRI merupakan harga mati. Kisah lain tentang spiritual Bung Karno. Alkisah, sebelum Bung Karno menjadi pemimpin besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau melakukan kholwat atau bersemedi di makam para sesepuh, yaitu Syekh Maulana Ishaq At-Tabarki, tahun 1941. Beliau kholwat selama 41 hari mengharap bisa menjadi santri dari Syekh Maulana Ishaq At-Tabarki. At-Tabarki itu sebutan dari daerah Halilintar. Oleh karena itu di kerajaan Demak pada masjidnya tertera gambar tanda Halilintar di atas punggung kura-kura dalam ukiran selembar kayu jati. Kura-kura adalah lambang umur panjang atau bansui menurut bahasa Cina, hanya digunakan oleh para raja-raja legenda Cina. Sedang lambang Halilintar adalah lambang khusus pribadi dari Syekh Maulana Ishaq At-Tabarki. Bung Karno sebagai keturunan Maulana Ishaq pada akhirnya membuat tugu proklamasi di Jalan Proklamasi Jakarta. Di atas tugu diberikan lambang Halilintar sama dengan yang ada di Masjid Agung Demak. Dengan kata lain, Maulana Ishaq melalui keturunannya Soekarno juga adalah salah seorang arsitek negara Republik Indonesia. Dari sini jelaslah bahwa Soekarno sebagai tokoh politik karena mendirikan negara adalah juga keturunan salah seorang tokoh politik lain, Maulana Ishaq, sehingga tidak heran bila beberapa abad sebelumnya para wali songo juga merupakan tokoh-tokoh politik. Hal ini tampak karena menurut cara-cara yang sama dapat diketahui bahwa para wali songo sebenarnya dinamai wali songo dan bukan dinamai syekh atau syuyukh atau mursyid dari toreko, karena beliau-beliau adalah tokoh pemerintahan dan juga adalah tokoh-tokoh politik. Selain tokoh penyebaran Islam yang menjadi fokus para sunan, tanpa menguasai medan sebuah negara ataupun pengaruh kuat di masyarakat, takkan mungkin bisa membuat sejarah abadi. Maka peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh seseorang pemimpin yang mempunyai ide dan gagasan yang mendobrak kebiasaan buruk menjadi lebih baik dan lebih maju untuk warga masyarakatnya. Soekarno telah memberikan bukti dalam sejarahnya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi negara yang mandiri, tidak tergantung kepada penguasa penjajah. Saat ini bangsa Indonesia
telah menikmati hasil daripada perjuangan para leluhur yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Bersyukur atas jasa-jasa para pendahulu kita merupakan bakti yang wajib dilakukan setiap rakyat Indonesia. Bagaimanapun, para leluhur memperjuangkan kemerdekaan ini dengan berdarah-darah. Maka merawat tumpah darah adalah keharusan bagi generasi penerus. Saat ini dan kedepannya, inilah tugas utama generasi penerus bangsa Indonesia.